pandai setara mana manusia duk payakon gotu goni gotu goni. Nah, maka semua tu adalah agak-agak saja. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi di sisi Allah tetap menjadi perkara yang sudah ditakdir oleh Allah. Lepas tu banyak-banyak lagi. Lima perkara yang Allah cerita di dalam akhir surah Luqman nak menjadi pegangnya bagi setiap orang Muslim. Ha hari kiamat, ha hujah, ha rahim ibu, gapo yang manusia nak buat esok, dan di bumi mana dia nak mati. Benar-benar pasal ni, tak ada siapa boleh royak. Kalau dia royak pun, royak dengan pasal gamuk-gamuk, agak-agak gitu. Ha, begitulah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khitam ataupun akhir surah Luqman ayat yang ke-34 yang Allah taala firman, yang bermaksudnya sesungguhnya di sisi Allah jualah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah jua yang menurunkan hujan dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung, dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok sama ada baik atau jahat, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Ini maksud ayat yang ke-34 di dalam surah Luqman. Maka pagi hari ini kita masuk di dalam sebagai akhir tak? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Anak koci benar ghaib ada lima perkara, tidak ada siapa yang lebih mengetahui ataupun tidak ada siapa yang mengetahuinya kecuali Allah. Lalu itulah Nabi baca ayat sat ni, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Nah, sampai akhir nak menunjukkan bahawa lima perkara yang Allah Ta'ala beritahu kepada manusia bukan arti lima perkara ni saja, bahkan banyak lagi perkara-perkara yang menjadi ghaib. Tapi Allah ingin beritahu kepada ramai-ramai bahawa lima perkara ni adalah perkara penting. Yang pertama sekali, hari kiamat. Walaupun pandai setara mana manusia duk payakon gotu goni gotu goni. Nah, maka semua tu adalah agak-agak saja. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi di sisi Allah tetap menjadi perkara yang sudah ditakdir oleh Allah. Lepas tu banyak-banyak lagi. Lima perkara yang Allah cerita di dalam akhir surah Luqman nak menjadi pegangnya bagi setiap orang Muslim. Ha hari kiamat, ha hujah, ha rahim ibu, gapo yang manusia nak buat esok, dan di bumi mana dia nak mati. Benar-benar pasal ni, tak ada siapa boleh royak. Kalau dia royak pun, royak dengan pasal ni, gamuk-gamuk, agak-agak gitu. Ha, begitulah. Hadis yang kedua, ada di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan linnas idh atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'thi al akhir. Nabi berada di tengah-tengah orang ramai ketika
tu adanya seorang lelaki jalan mari, mari royak. Mari tanya, wahai Rasulullah, apakah ia imeh? Maka Nabi pun royak, imeh tu iaitu mempercaya ataupun berimeh dengan Allah, malaikat, kitab, Rasul dan berjumpa dengan Allah dan berimeh dengan hari kebangkitan. Lepas pada tu orang tu tanya pula, ya Rasulullah, mal Islam? Apakah dia Islam? Qal al-Islam an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Nabi pun ayat Islam itu iaitunya engkau beribadat kepada Allah, jangan bersyirik sesuatu pun, mendirikan solat, mengeluarkan zakat yang fardu dan berpuasa Ramadan. Qal, dia kata pula, ya Rasulullah, mal ihsan? Apakah dia ihsan? Ihsan, Nabi pun ayat katanya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu iaitu engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, nampaknya. Jika engkau tidak melihatnya, tidak nampaknya, tapi tetap Allah melihat kamu. Qal, ya Rasulullah, orang itu tanya pula, wahai Rasulullah, mata sa'ah, bila kau nak berlaku hari kiamat? Qal, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi sebut katanya, orang yang ditanya tidaklah tahu lebih daripada orang yang tanya. Maknanya orang yang tanya itulah lebih tahu daripada orang yang kena tanya ni. Aku tak tahu, tapi mung lebih tahu. Sebab Nabi tahu katanya, orang yang tanya tu iaitu bukan manusia, tapi malaikat Jibril. Nah, walakin sa'uhadithuka an asyratiha. Tapi aku nak beritahu kepada kamu tentang alamat, tanda-tanda hari kiamat. Idza waladatil amatu rabbataha fadhaka min asyratis sa'ah wa idza kana al-khufatu al-uratu ru'usan nas fadhaka min asyratiha. Nabi ayat katanya, apabila hamba-hamba perempuan melahirkan anak, anak dia sikit lagi tidak akan jadi hamba dah, tapi akan jadi tokek besar, jadi sedagang besar, jadi orang-orang yang ada cisiang dalam masyarakat. Sedangkan ibunya, tok nenek dia dulu adalah hamba sahaya yang disuruh, tidak ada upah walaupun sikit. Dan aku, mu akan melihat apabila orang yang jalan kaki air, nah, akan jadinya sedaga-sedaga besar yang mulia di zaman-zaman anak cucu dia sikit lagi. Ini nak menunjukkan bahawa zaman-zaman dulu orang jalan kaki air. Tapi bawa masa anak-anak cucu dia, Masya Allah, boleh buat bina air tinggi-tinggi dan sebagainya. Ini nak ayat katanya perubahan manusia di atas muka dunia. Patut saya lagi, fadzalika min asyratiha fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah. Itu alamat tanda kiamat pada lima perkara yang tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun baca, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Ayat sana lah, ayat akhir dalam surah apa? Surah Luqman. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa setiap orang dia kena berimeh kepada benda-benda gaib sebagai apa? Salah satu daripada rukun iman. Rukun iman ni nekara sudah pun diketahui belaka dah. Maka semua yang Allah Ta'ala cerita satu persatu di dalam akhir surah Luqman ni nak kejak imej seseorang apabila dia yakin bahawa dia seorang hamba Allah yang tidak ada siapa yang tahu masa depan nak gapo yang nak berlaku. Kita pun yakin lagu tu, masa depan yang akan berlaku, wallahu alam, Allah lebih tahu. Kalaulah manusia tahu, tak ada kena tengok berita, tak ada kena dek cari orang tu, orang ni, sip suan, tak ada lah. Dia tanya Tok Nujung tu, siapa buat benda ni? Benda ni nak berlaku gapo masa depan? Kalau sekiranya Tok Nujung tu tahu sungguh, maka semua pakat tumpu kepada Tok Nujung belakang. Siapa nak jadi Nayuk? Cakap lah, Tok Nujung boleh, dia boleh royak. Tapi tak ada seorang pun boleh royak. Tu saya misal ya. Lepas tu kita kiyah sendirilah masa depan gapo yang nak berlaku, maka tidak ada sesiapa yang mengetahui. Akhir sekali,
ha mati. Tidak ada siapa yang mengetahui di mana kah tempat dia nak duduk di dalam tanah. Adakah di dalam laut kuburnya, ataupun di atas darat, ataupun di atas tanah biasa, ataupun di atas bukit. Ni saya baca ni, benda dia ada di dalam tafsir belakang ni. Idza arada Allahu qabdha 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Ni hadis yang Nabi cerita bahawa apabila Allah Ta'ala nak ambil nyawa seseorang di suatu tempat, maka Allah jadikan sebab-sebab boleh orang tu pergi di tempat tu. Dia adanya hajat dia. Boleh jadi orang tak suka katanya, eh, bapa dia ni pergi sini, pergi warga ni. Sebab tu orang pakai duk kecek, eh, tak suka. Tempat dia tak biasa pergi. Rana dia ni pergi sini, pergi mati sini. Ha ni, benda yang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah katanya nak berlaku gapo. Nak pergi mati, roh dia akan dicabut oleh malaikat. Lagi, hadis yang sama juga dicerita daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'alallahu mitatan mitata 'abdin bi ardin illa ja'ala lahu fiha hajah." Allah, saya terjemuh jadi mudah faham eh. Allah apabila dia nak jadi seorang tu pergi mati, mayat dia pergi mati di satu tempat, maka Allah jadikan adanya sebab ataupun hajat seseorang tu dia berasa nak pergi situ. Dia nak buat ke tu. Ha, terjadi telitah di hati dia situ, buat ke apa dan sebagainya. Ha, ini adalah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tanda siap-siap dah gapo yang menjadi perkara masa depan yang akan berlaku. Sama ada ke atas peribadi seorang ataupun kepada umat dah, kepada orang ramai. Dia adanya sebab dan musabab. Sebab ni sahid. Lepas tu musabab adalah pon kong man. Apabila seseorang tu ataupun orang ramai duk buat ke tu, maka timbulnya hasil natijah yang orang tu dan kaum tu duduk usaha. Alhamdulillah. Ni akhir surah Luqman dan berikutnya masuknya surah Alif Lam Mim As-Sajdah yang insya-Allah kita akan dengar selepas daripada ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.